di halaman rumah nih, biasa saya lempar apa itu isi-isi buah, dan ternyata ada yang tumbuh dan sekarang berbuah ini. Apa namanya ini? Coba yang tahu siapa? Ini nama ini buah ini biasanya itu ngetren pada saat puasa Ramadan ya, buat bikin es. Ya dijual itu. Ini masih muda, agak muda ya. Kalau yang muda banget ini. Mana? Ini buahnya enggak banyak sih, soalnya enggak terawat. Enggak ada yang muda banget. Ya inilah. Oke, ini namanya timun suri. Timun suri. Saya bingungnya ini buahnya banyak tapi kok enggak banyak. Ya memang karena enggak sengaja sih. Enggak sengaja nanam, cuma dilempar aja itu buah. Apa itu? Biji timun suri terus tumbuh. Nah ini ada lagi nih kan. Nah ini. Timun suri. Ini besok kalau puasa awal itu buat bikin es. Ya, bikin es. Es timun suri. Tuh. Ini ada di halaman rumah ya. Tuh, rumahnya seperti halamannya seperti hutan. Ya. Nah, itu. Pokoknya kalau teman-teman punya biji jangan dilempar sembarangan. Masukkan ke pot, nanti kan tumbuh kayak gini nih. Lumayan meskipun hasilnya enggak banyak, ini masih kecil ini. Timun suri. Oke. Oke ya, makasih.